Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersuka citalah, aleluya, sebab ia yang sudi engkau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat petang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Roma Redemptor Mundi. Hari ini, hari Minggu Paskah kedua, 11 April 2021. Misa kudus ini akan dipersembahkan oleh Romo Mingdri Hanafi Cipto OP. Kami mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi aktif dalam misa kudus ini. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani, yang murni supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Aleluya. Marilah kita bersekutu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan bersekutuan, Roh Kudus bersamamu dan bersama Rohmu. Marilah pada hari raya Tuhan yang Maha Rahim ini kita mempersiapkan hati kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita supaya kita layak mendapatkan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya, berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji, di kau kami meluhurkan, di kau kami menyembah, di kau kami memuliakan, di kau kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Pada misa kali ini kita berdoa untuk beberapa intensi. Syukur terkabulnya doa Novena Tiga Salam Maria untuk kelancaran kelahiran putra kedua William S. Adiana. Semoga sehat selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan gereja. Puji syukur segala berkat dicurahkan untuk keluarga, mohon doa segera mendapatkan pekerjaan baru. Syukur atas ulang tahun ke-18 dari Klarin dan ke-62 Maria Magdalena Endang Setiowati. Syukur terima kasih atas kesembuhan Ibu Vero berkat novena pembebasan. Mohon jodoh seiman bagi Theodora, Theodora Weni dan semoga Tuhan memulihkan hidupnya. Mohon kesembuhan bagi Afonsus, Victor, Pija, Christian, Marvin yang sedang sakit gusi di Aussi. Mohon rahmat Tuhan untuk Kelvin, Felicia dalam peroleh keturunan, semoga sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon rahmat keraiman ilahi membebaskan keluarga Johannes Angka dari beban masalah keluarga yang dialami saat ini. Mohon rahmat iman, harapan kasih bagi Paulus Suryansa, Tio Ing Indang, Christian Susila. Mohon berkah dan pertolongan Tuhan untuk keberhasilan usaha bisnis. Untuk mereka yang telah meninggal dunia, semoga Tuhan memberikan pengampunan dan istirahat kekal. Teresia Elena Swartz, Joyce Margareta, Yosefa Wangsa, Yulianto Chayono, Lucia Lawito, Sunyoto Suherman Susila, Sunyoto Liman. Heni sunyoto sos sosokeng tek sokin lau osi osionyo Budiono Halim, Maria Madalena Tribanawati, Petrus KKD Pandelaki, Margaret Swatiani, Elizabeth Fonda Rosita Catalina, Kue Aki, Freddy Sulistio, Leong Deklon, Yosef Tejo Widodo, jiwa-jiwa di api pencucian mereka yang meninggal dunia karena corona dan juga bayi-bayi korban bayi-bayi korban aborsi. Marilah kita kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu Tambahkanlah rahmat yang telah engkau anugerahkan Agar kami semua semakin memahami Betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami Betapa luhur roh kudus yang melahirkan kami kembali Dan betapa mulia darah yang menebus kami Dengan mengatai Yesus Kristus Putra Tuhan, Kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kisah para rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus, sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka, tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah. Atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah dia. Biarlah Israel berkata. Kekalabadi kasih setianya, biarlah kaum Harun berkata Kekalabadi kasih setianya, biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata Kekalabadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada mau. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan, karena baiklah dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Menjadi batu penjuru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai. Dan bersukacita karenanya, bersyukurlah kepada, kepada Tuhan, Tuhan karena baiklah dia. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes: Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Dan perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya kepada Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Yesus bersabda Hai Thomas Karena melihat aku engkau percaya Berbahagialah yang tidak melihat Namun percaya Haleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Pada waktu Yesus datang itu Thomas seorang dari kedua belas murid yang disebut juga Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi nah, Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas "Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya; berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang percaya bahwa kekuatan, kekuasaan adalah segalanya Dan belas kasih, pengampunan, memohon ampun, kerendahan hati adalah tanda-tanda kelemahan Tanda-tanda orang lemah Pada hari raya Tuhan Yang Maha Rahim ini Divine Mercy di mana kita melihat Tuhan yang selalu menunjukkan kemurahan hatinya, kerahimannya kepada kita. Doa yang disampaikan saat kita mendoakan kerahiman ilahi dengan sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Inilah kekuatan yang kita miliki sebagai orang Katolik demi sengsara Yesus yang pedih. Pada saat Yesus di Fafa disalib, para murid ketakutan. Para murid meninggalkan Yesus. Para murid Lupa akan apa yang telah diajarkan Yesus, tetapi daripada itu semuanya Yesus datang kepada mereka. Yesus melupakan segalanya, apa yang dilakukan oleh para murid, dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bila kita mau mengakui keketakutan kita, bila kita mau mengakui kelemahan kita, bila kita mau mengakui kesalah, kesulitan ataupun segala hal yang membuat kita lupa akan Tuhan, kita yakin dengan kerahiman Tuhan, kita yakin akan dengan kebaikan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita asalkan kita mau meminta pengampunan daripadanya. Dan pengampunan inilah yang membuat kita bisa menyadari bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sulit bagi kita untuk memohon ampun ataupun juga memberikan pengampunan. Tetapi pengampunan inilah yang menunjukkan Kebesaran hati kita, kualitas kehidupan kita, dan kualitas iman kita, dan gereja memberikan hal ini secara cuma-cuma. Memang, dalam saat ini, saat pandemi, kita belum bisa secara bebas meminta sakramen pengampunan, sakramen pengam rekonsiliasi. Tetapi, bagaimana gereja telah menyediakan sarana bagi kita supaya kita menyadari bagaimana kerahiman Tuhan senantiasa ada dan tersedia untuk kita secara gratis dan cuma-cuma, sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sumber iman kita, dan terutama sumber damai bagi kehidupan kita. Suatu tanda lagi di mana Yesus tidak mengingat segala kesalahan dan juga ketakutan kita. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita saat Yesus mengembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Yesus meminta para murid untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Yesus mengutus mereka. Dan tugas perutusan ini, Roh Kudus ini tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita semua. Roh Kudus ada pada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita lewat pembaptisan dan sakramen Krisma. Jadi bila ada orang yang mungkin mengatakan bahwa kita belum mempunyai Roh Kudus karena banyak alasan tidak bisa buat itu, tidak bisa buat ini, kita yakin bahwa lewat pembaptisan, Krisma dan juga perutusan dari Tuhan lewat para murid saat Yesus mengutus mereka, hadir tengah-tengah mereka dan menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, saat itulah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi saat kita hadir dan mengikuti dan menerima Ekaristi Kudus. Di sini dalam doa persembahan, ada sebuah doa sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur. Semoga kita boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia. Seperti kami, dalam Ekaristi Kudus, kita mengambil bagian dalam kealahan Kristus, mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, dan terlebih lagi dalam pencampuran air dan anggur, dan bagaimana air dan anggur yang keluar dari lambung Tuhan sebagai tanda, sebagai perwujudan pengampunan Tuhan, kerahiman Tuhan dan terlebih lagi damai yang Tuhan berikan kepada kita dan juga roh kudus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau hidup dalam keraiman Tuhan, bagaimana kita mau hidup dalam damai Tuhan, bersama-sama dengan para murid, terutama juga dengan bersama Santo Thomas, yang dalam ketidakpercayaannya, dalam keraguannya, kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ketakutan kita, dengan segala kesulitan kita, keraguan kita, seperti Santo Thomas juga kita mengakui hal itu, dan kita berharap pada belas kasih Tuhan. Dan tentunya dengan balas kasih ini kita yakin bahwa Tuhan senantiasa mencurahkan damai ke dalam kehidupan kita. Bila kita mau datang secara sungguh-sungguh dengan rela hati supaya Tuhan menunjukkan dirinya dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan hadir. Bagaimana Santo Thomas, dalam keraguannya, Tuhan bersedia hadir, dan kita berdoa supaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, menunjukkan damainya kepada kita, mencurahkan kerahimannya ke dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi mengutus kita untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Dan mengembusi hidup kita dengan Roh Kudus, sehingga nantinya kita bersama-sama dengan Santo Thomas, bersama-sama dengan para murid mengakui akan keraiman Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang, yang Maha, Maha Kuasa, kuasa Pencipta langit dan bumi, dan, dan, bumi, dan Yesus Kristus Putra yang, yang tunggal, tunggal Tuhan, Tuhan kita, kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan. Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati aku percayakan roh kudus gereja katolik yang kudus persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal amin Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan Pengampunan dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan, bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita. Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasihmu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan hidup. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang penyembuh dan pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasihnya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasihmu dalam hati kami, ya Tuhan. Marilah kita kita berdoa untuk intensi pada misa ini dan untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, putramu yang bangkit telah menyatakan belas kasihmu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami. Bahwa engkau berbelas kasih kepada siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam sebab dari kemurahanmu kami menerima roti yang kami siapkan ini Hilasi dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Terpujilah Allah selama-lamanya Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami siapkan ini dasi dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama lamanya. Berdoa, saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umatmu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui iman namamu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Maya mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Maya bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji di Kau senantiasa namun teristimewa pada masa ini. Layaklah engkau kami muliakan lebih meriah sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipuga dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus suatu angkatan baru putra putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu seluruh muka bumi umatmu bersukaria menangkan gembiraan pasca bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadam memulihkan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu, terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Sungguh kudus engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi kau sehati sejiwa dengan jemaah-jemaah separoki dan sekuskupan dan kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenakan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, engkau telah menikah dia dan mengaruhkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon, Kuduskanlah persembahan ini dengan daya rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh Dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika Andi serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah pejamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil menangan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mesembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kita doakan dalam hati orang-orang yang masih hidup, anggota keluarga kita, putra-putri kita dan orang-orang membutuhkan -orang doa kita, khususnya mereka yang sedang ketakutan, mempunyai kekhawatiran dan kesulitan hidup. Bapak perhatikanlah gereja yang di seluruh bumi sempurnakan umatmu dalam cinta kasih dan persatuan dengan paus kain fransiskus Usup kami vincentius serta para imam diakon, dan semua pelayan sabdamu ingatlah kan saudari saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu dan sebut dalam hati orang-orang kita kasihi orang-orang kita kenal yang telah pergi mendahului kita. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasihilah kami semua kami kau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah Bersama Santo Yusuf yang Suci Bersama para Rasul Santo Dominikus Wajud Santa Franciscus Thomas Aquinas Dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun kau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi mualah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dengan penuh iman, saya satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa bapak kami, kami yang, yang ada di surga, surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tahan tentunya berusaha supaya kendamu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka jangan dosa kami, tapi beratkan iman gerejamu dan resulah kami supaya bersatu dengan dukun sesuai dengan gendak-Mu sebab pola pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita saling berikan damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah Tuhan Yesus Kristus, sumber kerahiman, sumber damai yang mengembuskan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Dan Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melintas sampai ke hidup yang kekal. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya! Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati untuk menerima komuni rohani. Bersama-sama kita doakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hatiku, meskipun engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. 確かに。 Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita doakan di salam Maria, kita mohon penyertaan, perlindungan, bimbingan Bunda Maria dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melihat merasakan menghidupi keraiman Tuhan dalam kehidupan kita, damai Tuhan dan juga roh kudus yang senantiasa diberikan kepada kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau, engkau di antara wanita, antara wanita dan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Maria penuh rahmat, rahmat Tuhan, Tuhan sertamu, Allah. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, karya usaha, niat baik, kesehatan kita, dan juga rumah kita masing-masing, senantiasa dijamah, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Peran kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita mewartakan kasih Tuhan. Amin.